Ketemu lagi sama aku, Alvin Esvi. Dragon Ball sangat terkenal dengan kekuatan karakternya yang luar biasa, bahkan bisa meledakkan sebuah bumi. Ya, hari ini aku bakal nunjukin 13 karakter di Dragon Ball Z Budokai 3 yang bisa meledakkan bumi dengan super attack-nya. Ya, oke, langsung aja kita mulai. Ya, yang pertama ada Son Goku, karakter utama dari Dragon Ball. Oke, kita coba buat super attack Super Spirit Bomb. Ya, atau bahasa Jepangnya Genki Dama, jurus andalnya si Goku. Oke, kita bakal coba lihat seberapa hancur bumi ini. Oke, oh Saibaman kuat anjir, nahan apa itu? Nahan Spirit Bomb-nya. Oh, berubah jadi Super Saiyan 1. Persis kayak yang dilakuin sama Goku waktu lawan Kid Buu. Oke? Seperti apa? Wow, 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 anjir, anjir. Wow. Karakter selanjutnya adalah rival dari Goku ini sendiri, yaitu Vegeta. Oke, kita berubah dulu ke Super Saiyan 2, lalu kita Super Attack, Big Bang Attack ya, jurus andalannya si Vegeta. Oke, dia bakal ngeluarin Big Bang Attack. Oh, oke. Kita lihat seberapa kuat jurus ini untuk menghancurkan bumi. Oh, oh ditambahin lagi. Wow. Oh. Oh. Kayaknya apa itu karakter di Dragon Ball gampang banget ya ngancurin bumi. Wow. Oke, okay, nice, nice, nice. Oke, karakter selanjutnya yang mungkin tidak kalian kira adalah Nappa, yaitu temannya Vegeta waktu datang ke bumi. Kita lihat seberapa kuat jurusnya yang bernama Giant Storm ini. Oke? Ya, aku juga penasaran seberapa kuat jurusnya si Nappa ini. Ya, padahal kalau di animenya sendiri nggak begitu kuat sih dia. Oke? Oh, anjir. Ya, untuk karakter sekelas Nappa, ya dia punya super attack yang sangat kuat ini. Oke, karakter keempat adalah Rikom. Ya, mungkin kalian tidak mengira ini, tapi... Ya, bentar. Ya, gayanya dia ngisiki ya. Ya, gayanya mesti lucu. Ya, mungkin kalian tidak mengira kalau si Rikom ini punya super attack yang sangat kuat. Ya, ini salah satu anggota Ginyu Force pasukan... Ya, pasukannya Frieza kurang lebih. Oke, kita bakal lihat seberapa kuatnya super attack dari Rikom. Oke? Wow! Wow! Wow, wow, anjir. Ya, padahal lagi-lagi di animenya sendiri dia nggak gitu kuat. Wow, cukup-cukup berbeda, ada yang nyala-nyala. Wow, oh nice, nice, nice. Oke, selanjutnya ada villain legendaris di Dragon Ball, yaitu musuhnya si Son Goku, Frieza. Oke, kita bakal coba lihat super attack-nya, yaitu Death Ball. Ya, Frieza ini terkenal sangat jahat dan licik. Kita bakal lihat seberapa kuat serangannya si Frieza ini. Ya kalau nggak salah di animenya dia hampir ngeluarin jurus ini lawan Goku tapi akhirnya nggak jadi. Seingatku nggak jadi dikeluarin. Oke? Okay? Oh ditambahin lagi. Oh. Kita lihat seberapa hancur. Oh warna merah. Warna merah. Wow. 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 Wow mantep anjir. Selanjutnya ada Android 16 ya. Bisa dibilang Android ini salah satu Android terkuat di Dragon Ball selain Cell. Oke, kita bakal coba lihat super attack-nya Cell Flash. Oke. Oh, ini yang ada laser dari tangan dari sini. Ya. Ya, ya, yang seperti ini. Oke. Kita bakal lihat seberapa kuat jurus ini. Oke. Jurus andalannya si Android 16. Wow. Oh. Anjir, kuat-kuat ya, apa itu? Ledakannya gede-gede ya, jurus-jurus di Dragon Ball. Wah, mantep, mantep, mantep. Ya, selanjutnya ada Perfect Form Cell, Android terkuat di series Dragon Ball. Oke, kita coba. Oh, oh, super attack-nya Spirit Bomb. Wow, kok, bentar. Walaupun di animenya dia nggak pernah ngeluarin Spirit Bomb atau Genki Dama, tapi ya, khusus di game ini, dia punya super attack Spirit Bomb. Oke, kita bakal lihat Spirit Bomb berwarna hijau. Wow, wow, wow. Wow, nice, nice. Wow, anjir. Dia bisa-bisanya Spirit Bomb loh. Wow.
Seperti apa? Seperti apa? Oh, anjir, warna hijau. Ledakan buminya berwarna-warni, anjir. Wow. Nice, nice, nice. Ya, selanjutnya ada Majin Buu, musuh gendut yang lucu dengan gaya yang santai. Iya, oke. Kita bakal coba melihat super attack-nya seperti apa. Angry Explosion. Iya. Oke, kita bakal coba lihat. Kita lihat seberapa marahnya si Majin Buu ini. Oke. Wow. Oh, merah-merah. Ya, merah itu kayak lebih eksplosif, lebih ganas jurusnya. Wow, gile. Wow. Oke, kita bakal coba pakai Majin Buu yang lain, yaitu Kid Buu. Ya, bisa dibilang Buu yang versi jahat. Oke, jurus super attack-nya buat Kamehameha. Oke, kita bakal lihat. Oh, dia lempar bola terlebih dahulu. Bola api ya, atau bola ki. Oke. Sepertinya habis ini bakal ditambahin Kamehameha. Wow, dia mulai mengamuk. Wow, anjir, Kamehameha gede banget. Wow, Ini double attack, anjir. Wah, warna merah lagi ya. Kalau di animenya sendiri, si Kid Buu ini bener-bener menghancurkan bumi sampai tanpa sisa, bener-bener lenyap. Ya, setelah kita tadi bermain dengan menggunakan karakter di Dragon Ball Z, sekarang kita berpindah ke karakter movie-nya Dragon Ball, yaitu Bardock. Oke, ini bapaknya si Son Goku. Kita bakal lihat seberapa besar dampaknya super attack si Bardock ini. Oh, masa dengan pukulan? Masa dengan pukulan doang bisa hancur bumi? Oke, kita coba lihat ya. Kita coba lihat, teman-teman. Oke. Oh, dipukul. Pakai pukulan doang loh. Astaga. Ya. Segini hebatnya apa itu power level di Dragon Ball. Wow, nice. Oke, karakter movie selanjutnya ada Final Form Cooler. Ya, dia ini kakaknya si Frieza tadi. Oke, kita bakal lihat seberapa kuat jurusnya yang bernama Supernova. Oke, aku ingat ini semacam bola api, mirip kayak matahari. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini benar-benar bola api. Oke, kita bakal lihat. Ya, dia gunain ini waktu lawan Goku. Super Saiyan 1 Goku lebih tepatnya. Oke, sepertinya ditambahin lagi. Warna kuning. Sekarang warna kuning. Wow, kuning merah. Wah, keren banget, anjir. Wow, nice. Ya, selanjutnya ada musuh movie yang terakhir, yaitu Legendary Super Saiyan Broly. Ya, dia ini punya form Super Saiyan yang cukup unik, namanya Legendary Super Saiyan. Ya, kita bakal lihat seberapa kuat form Legendary Super Saiyan ini menggunakan Super Attack Gigantic Meteor. Oke, aku juga penasaran. Wow, oke. Warna, aku yakin ini bakal warna hijau nanti ledakannya. Oke, okay. Wow, Cyberman dari tadi bisa nahan. Wow, hijau kuning. Wah, wow, mantep. Wow, ngeri anjir. Wow. Dan karakter terakhir yang mempunyai kemampuan untuk menghancurkan bumi adalah Omega Shenron. Dia ini naga jahat dari series Dragon Ball GT. Oke, kita bakal coba lihat seberapa kuat jurusnya yang bernama Minus Energy Power Ball. Ya. Oke. Oh, muncul bola raksasa dari bola naga yang ada di tubuhnya. Oke. Aku yakin ini warna ledakannya pasti bakal warna merah sih. Ya, mestinya bakal warna merah. Merah atau hitam. Oh, ditambahin lagi. Wah, merahnya pekat banget. Oh, gila. Wow. Wow, nice. Thank you buat kalian yang udah nonton. Ya, itu tadi 13 karakter dengan super attack terkuat di Dragon Ball Z Budokai 3 yang bisa menghancurkan bumi. Ya, beberapa karakter tidak disangka-sangka seperti tadi ada Nappa, ada Rikom, dan ada Bardock.
Ya, yang paling epic Bardock sih, karena dia ngancurin cuma pakai pukulan doang, anjir. Ya, kalau kalian suka dengan konten ini, kalian bisa like dan subscribe. Sampai jumpa!